all good. Tutup. Oke guys, hari ini kita mau masang power sliding door buat mobil AC. Kita buka dulu. Ini ya. Ini ada soket buat lampu. Dari sini kan? Tuh dulu kan? Nah, kita copot dulu soket lampunya. Tengah dulu enggak? Tengah dulu enggak? Lepas. Oke guys, ini penutup buat baut, nanti dilepas dulu. Halo, assalamualaikum. Ini bracketnya buat nanti vakum hidrolik. Apa yang jadi yang sekarang dulu aja, jadi ntar di dalam sini di sini. Ya, yang ada dulu. 1, 2, 3. Oke guys, kita pasang dulu vakumnya ini. Motor vakumnya, ini bracketnya, bodi nanti buat nempelin di mobilnya. Kok mencet-mencet? Naro kali. Ini masang sling-slingnya juga. Kayaknya ada yang di bawah deh. Oh, iya. Di dalam situ tuh. Kita masang di dalam situ tuh, belakangnya dia. Libur, Pak. Iya, buat kabel. Itu tuh, gitu tuh. Kunci ini itu, Pak. Kunci 10, Pak. Pas. Yang T lah. Ini ada 3 baut berarti ya? Iya. Ini nanti kita buat masukin kabel. Jadi harus dibor. Wah, ini tarik kaji gua arahin gua ya. Eh, jangan di... itu. Terus, bos. Wis, bos, wis. Ketebalan. Oke guys, ini kita pasang baut bracket. Oke guys, kita copot kancingannya. Be, ini soket apaan, Be? Mana? Ini. Lampu. Oh. Dia kan pasang lampu, variasi. Ini buka dulu, plastik dulu. Buat frame buat oke guys, kita lepas dulu vakumnya. Yang orinya nanti kita ganti punyanya SM. Vakum bagian pintu samping, bagian kiri. Belakang, kiri belakang. Tangannya susah.
apa sih kok? Switch? Vakum. Oh, vakum. Ya gitu dah pokoknya, vakum. Masih itu. Video. Itu udah biarin langsung aja. Ya. Udah diganti apa meterannya maju dapat apa ini boy apa dapat ini benar ini pegang ini kan coba bisa nggak boy ini cok itu berat cok. Ini kunci cok. Itu ada ini. Oh, no, ada pengalangnya. Apa? Nah, itu miring dongkrak ya. Masuk ini. Geser anjir. Ini enggak ada kayak gitu. Salah. Aha. Enggak pasang dulu kawatnya. Dulu deh. Iya, ada telepon. Kurang satu lagi nanti dibikin dulu. Tunggu gue langsung enter. Gak apa-apa. Di endorse Pak, ya, kalau di endorse mah gak apa-apa. Ya. Udah gue. Udah, gak apa-apa, kamu terusin. Kopinya tadi mana, Gul? Yang kecil. Udah pede saja, Bang Denny. Ini 2-3 menit. Gue udah merasa menyesal beli. Kembali abangnya ngomong gitu sih. Kayaknya tadi mana? Kayak 10. Kelas 10 tadi di mana ini? Di depan gue. Jaya bang, arah rumah Pikri. Terus, yang ini udah. Berat tuh. Yang ini udah. Itu nih. Ya.
Ih, masih ngeplong. Itu gak kena air AC kan itu kucingnya? Dinamo. Dinamo? Ketok dong. Ketok? Hati-hati kepencet. Paling Boyo yang ngejepit. Dia dulu. Gue dulu. Kakinya dulu. Kakinya nahan dia. Iya. Ada sensornya kok. Rambut cabut ya kalau berfungsi sih kan. Oh iya dicabut. Oke okay guys, ini kita udah selesai pemasangan high sliding door. Ini vakumnya ini motor kita ganti. Ini slingnya nih yang original. Ini sling originalnya yang ini. Ini ke sini. Ini nanti yang di sini yang punya nyori kita ganti. Kita masukin di sini. Yang hijau ini sling ini punya nyori. Dia vakumnya vakum original yang di sini, yang di depan. Ini nggak usah diganti, ini biarin norinya. Nanti ada sling yang bercabang, yang satunya masuk ke vakum juga. Ini yang di bawah, ininya nih. Ini yang di sini nanti dipasang juga. Nanti dia lari ke depan. Nih kayak gini posisi ininya nih, kancingan ininya kayak gini. Ini ke bawah. Ini cabangnya nih ada dua. Yang satu ke sini, yang pendek dia masuknya ke sini. Ini yang putih ini nih. Ini fungsinya ini. Yang kedua yang panjang naik ke atas. Ini di sini nih. Dia berhadapan sama yang orinya vakum nih. Oke sih, gitu aja guys. Ada lagi nanti ya. Juga nanti ada dua, yang kecil posisinya di sini. Nih, yang ada ininya latrininya nih, yang sini modelnya bengkok. Naruhnya di deket yang ini. Ini kayak ini nih, ada bautnya nih satu udah disediain. Nanti yang besar di sini, yang besar nih, bautnya juga udah ada, ini udah tersedia lubangnya, nanti di sini masangnya. Oke guys, ini tombolnya guys yang buat buka dari dalam sama nutup nih, tombolnya di sini letaknya. Oke guys, ini rel kabelnya nih, naruhnya di sini. Nanti di sini ada yang dibor nih, dibuat dudukan ininya apa platnya besi. Nanti di sini dibor buat masukin kabelnya, dia ntar tembus ke sini. Ini relnya kayak gini, ini rel kabel. Di sini ada plat juga. Di sini juga ada buat rel ininya apa vakum apa hidroliknya yang buat tarik menarik nih. Ntar taruhnya pojokan ya guys, paling ujung di sini, samain sama yang ini nih buat rel kabel. Oke sih guys, itu aja lah. Sudah nonton. Untuk pemesanan bisa hubungi nomor di bawah ini ya guys.